dikatakan kononnya Saiful berada di dalam unit kondo, dia sebut rakaman CCTV. Betul kan? Rakaman CCTV. Kami ada rakaman CCTV, dia kata. Tapi sebenarnya, yang ditunjukkan sebagai bukti dan diterima di dalam mahkamah, sini banyak lawyer kot, insyaAllah. Yang ditender sebagai bukti di dalam mahkamah, hanyalah CCTV Saiful keluar masuk lift. Yang pertama, tengok pada 26 Jun 2008 jam 14.42.03 Saiful masuk ke lift di tingkat parkir 2. Seterusnya, bukti yang seterusnya, Saiful keluar lift pada pukul 14.42, 47 saat, 30 saat kemudian. Saiful keluar lift, ya. Lift ini memang di tingkat 5. Di tingkat 5 ini, kalau pusing kanan, ada 3 berjalan, ada 3 unit kondo di sebelah kanan. Salah satu kondo itu 1105, 1152 unitnya, memang disitulah di mana berlakunya mesyuarat. Tapi kalau pusing kiri, ada beberapa kondo yang lain, ada tangga naik ke atas. Jadi, bukti yang dibawa ke mahkamah hanyalah menunjukkan dia keluar lift. Tidak pernah dibuktikan sekali pun dalam mahkamah sama ada dia masuk pintu kondo, dia berada dalam kondo ataupun apa-apa. Dia masuk keluar lift je. Apa lagi bukti seterusnya? Pada jam 4.11 petang, lebih kurang 2 sejam setengah lepas tu lah. Sejam lebih sikit je. Saiful masuk semula ke dalam lift di tingkat 5. Tengok tu. Kita memang bulatkan kat situ. Cuba tengok rambut dia. Cuba tengok baju dia. Cuba tengok gelagat dia baca dia punya telefon. Langsung tak ada baju serangan, tak ada kesan serangan, tak ada baju koyak, tak ada tanda-tanda trauma. Tanya Dr. Lee lah kalau orang trauma kena rogol macam mana agak ayah. Tak ada? Kemudian, dia, Saiful salah keluar tingkat. Dia masuk parking nombor 2. Tapi dia keluar di ground floor. Tapi tak apalah, yang itu mungkin. Cuma dalam mahkamah yang dipersoalkan berkali-kali sampai dia tak boleh jawab adalah, kalau kamu kata telah berkali-kali kamu diliwat di situ, takkan kamu tak tahu dekat mana kamu parking? Sepatutnya natural lah kita parking di parking nombor 2, turun pun parking nombor 2. Yang sebenarnya dia tak pernah sampai di sini. Sampai dia tak ingat pun sebab dia tak biasa. Dia keluar pun lepas itu, dia nak cepat sebab dia takut ni. Dia keluar di tingkat yang salah. Jadi akhirnya bukti terakhir adalah dia keluar pada jam 4.12 petang 32 saat dia keluar di lift parkir. Itu je. Itu bukti, satu set bukti yang dibawa oleh pendakwa. Apa lagi? Apa yang kononnya kuat sangat ni yang dia kata sampai mengesahkan Anwar Ibrahim bersalah? Satu lagi bukti adalah set rakaman dan gambar-gambar dari rakaman CCTV Anwar Ibrahim sampai ke lift. Pukul 12:30 hari dia sampai. Itu Datuk Seri Anwar. Itu betul tu. Itu bukan orang dalam video. Ini memang Anwar Ibrahim. And 12:38. Ini pun dalam mahkamah jadi isu besar. Sebab kalau Saiful Bukhari ini adalah staf kepada Anwar Ibrahim, dan pada hari ini 26 bulan Jun Anwar Ibrahim akan adakan mesyuarat dengan pakar-pakar ekonomi. Dia memang tiap-tiap bulan dia ada mesyuarat dengan pakar ekonomi 2 jam, 3 jam. Macam mana Anwar Ibrahim boleh sampai 2 jam sebelum Saiful? Siapa bos ni? Anwar Ibrahim bos ke Saiful yang bos? Mesyuarat bermula 12.30, tapi tengok tadi Saiful sampai pukul berapa? Pukul 2.42. Kalau staff kita dah lama kena buang. Jadi mengukuhkan lagi tuduhan dan anggapan kita bahawa sebenarnya Saiful Bukhari langsung tidak terlibat dalam mesyuarat itu, tetapi telah skripnya ditulis supaya dia keluar masuk lift pada hari dan tarikh itu supaya boleh dipadankan dengan kehadiran Datuk Seri Anwar di apartmen. Kemudian seterusnya, pendakwa raya kemukakan bukti seterusnya, Anwar Ibrahim balik pukul 5.14.20. Atas dasar ada rakaman CCTV bahawa dua manusia ini keluar masuk CCTV lift yang sama, maka pendakwa raya Datuk Yusof kata, maka jelas Saiful Bukhari Azlan telah diliwat.
Tadi kalau saya masuk, kalau ada CCTV, masuk lift tadi Naya, kalau ada apa-apa yang berlaku, berlaku dekat hotel ni, ada orang kena rogol ke apa, kita semua memang sah akan bersalah. Sebab kalau ada rakaman, semua kita dah turun naik lift, betul? Membuktikan bahawa kita ada di hotel pada tarikh dan juga masa yang sama. Tapi langsung tak ditunjukkan bahawa kita berada di tempat kejadian. Yang ini yang sangat penting, saya minta supaya tuan-tuan dan puan-puan jelaskan kepada kawan-kawan dan rakyat di bawah. Sebab akal kita sangat mudah. Orang kita pun bukannya bodoh. Kalaulah Saiful Bukhari Azlan tak pernah berada di dalam kondo, macam mana benda tu nak berlaku? Tu ada orang kata kecualilah liwat itu boleh dibuat secara bluetooth. Bolehlah. Kalau tidak, mustahil dan sepatutnya kes ini telah dibuang awal-awal lagi. Tak payah bicarakan langsung. Hakim tengok, hakim kata kamu ni buang masa dan buang duit rakyat, buang kes. Tapi hakim dibayar. Tapi sebenarnya selain daripada dua bukti tadi, ada bukti yang lagi kukuh yang menjelaskan bahawa mustahil perkara itu berlaku. Sebab mesyuarat pada hari itu adalah mesyuarat ekonomi. Selain Datuk Seri Anwar Ibrahim, ada 5 orang lagi pakar ekonomi yang hadir, dan ini adalah mesyuarat bulanan yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar. 5 orang tadi, 4 orang adalah pegawai-pegawai bank yang tinggi, dia tak nak menamakan diri dia sebab dia masih lagi bekerja dengan bank negara dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ada kawan kita seorang ni, Datuk Profesor Dr. Arif. Ramai kenal kot. Dia ini bekas ketua pengarah Malaysian Institute Economic of Research. MIER. Datuk Profesor Arif Mahmud ni, dia pun, dia ini pendakwa tak pandai sangat ni. Dia tunjukkan gambar CCTV Saiful masuk lift. Dia tunjukkan gambar CCTV Datuk Seri Anwar masuk lift. Dan dia juga tender sebagai bukti di mahkamah gambar kawan baik kita, Datuk Profesor Dr. Arif, naik lift pada pukul 11.48. Sampai lebih kurang setengah jam lagi awal dari Datuk Seri Anwar. Selain daripada Profesor Arif, ada 4 orang lagi ahli bank, jurubank, banker yang lain. Kawan baik kita ni, Profesor Arif, telah buat keterangan dan bersedia untuk dipanggil ke mahkamah pada bila-bila masa, bahawa sepanjang dia berada di apartmen tersebut, tak pernah pun seorang manusia bernama Saiful Bukhari Azlan ada dalam kondominium tersebut. Dan dia berada di antara jam 11.48 tadi sampai dia balik dalam pukul 3. Meeting itu berlaku antara 11.48 sampai pukul 3. Pukul 3, Dr. Arif dan juga 4 orang yang lain beredar pulang. Tinggallah Datuk Seri Anwar dan juga 4 orang yang lain. 4 lagi itu adalah Abang Hasanuddin, kawan baik Datuk Seri Anwar, dan juga tuan punya kondo, isteri Abang Hasanuddin iaitu Kak Syam, dan juga 2 orang pembantu rumah Indonesia ada. Jadi fikir, 5 orang yang datang antara 11.48 hingga pukul 3 beri keterangan, bersumpah, beri keterangan di balai polis bahawa tak pernah Saiful Bukhari ada dalam kondo. Lepas itu daripada pukul 3 sampai Datuk Seri balik pada pukul 5.14, juga 4 orang yang tinggal dalam kondo beri kenyataan, dan Abang Hasanuddin dengan Kak Syam ni disoal siasat sampai 16 jam. 16 jam tanpa henti. Poli tanya, betul ke tidak? Dia kata, tak, memang tak ada. Poli tanya, fikir balik sampai 16 jam. Akhir sekali Abang Syam kata, satu-satunya masa yang Anwar Ibrahim tak ada di depan mata saya hanya 10 minit, pukul 4.40 petang dia pergi semayang asar di bilik sebelah. Tapi pada masa tu pun tak ada Saiful Bukhari. Tapi kenapa tak ada seorang pun daripada 9 orang yang hadir sepanjang hari itu dipanggil untuk beri keterangan? Sebab kalau mereka dipanggil beri keterangan, awal-awal lagi kes ini dah kena buang kes lah. Jadi insya-Allah saya rasa kalau dipanggil untuk membela diri, insya-Allah lah salah seorang daripada mereka ini akan dipanggil untuk beri keterangan yang menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar tidak pernah berada di dalam kondominium. Tapi ini yang sangat penting. Sebab sedikit sebanyak utusan Malaysia TV3 dia telah berjaya bermain dengan sentimen rakyat, beri gambaran dengan ditunjukkan tilam, ditunjukkan carpet, ditunjukkan kondo langsung
langsung tak dibawa di dalam perbicaraan. Tapi sedikit sebanyak orang kita, dia psikologi. This is Goebbels punya method. You show it, kita tunjukkan berkali-kali-kali-kali, lama-lama orang lekat dengan kepala lah. Jadi tugas kita pertama sekali adalah yakinkan di bawah, dan saya akan sentuh akhir sekali nanti bagaimana ini, bahawa Anwar Ibrahim tak pernah pun sekali pun berada ataupun dibuktikan di dalam mahkamah, dia berada di dalam unit konduk.